Oke brother, ketemu lagi dengan saya Ko Hendra. Di video kali ini kita akan review mixer dari Hardwell tipenya Pro 12FX. Jadi mixer ini 12 channel input ya, 1 sampai 12. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini mixer 12 channel yang murah. Tapi nggak murahan ya. Kita tes. Sebelum kita tes, saya mau jelasin dulu untuk fungsi tombol-tombol atau knob yang ada di sebelah sini, di per line ini ya. Mulai dari mix 1, ini ada jack input, jack Canon, dan di sini jack Akai, ini buat line juga. Terus di sini ada gain, ya. Masing-masing dari 1 sampai 12 itu ada gain juga. Ada high, ya, di sini juga ada high. Ada middle sebelah sini. Ada low. Oke, dan di sini ada aux, ada FX atau echo. Terus pan atau balance kiri kanan. Terus ada tombol PFL dan tombol fader. Nah, ini masing-masing di input 1 sampai 12 itu sama dengan volume yang tadi saya sebutkan. Dan di sebelah sini kita lihat di sini ada CD volume buat nanti yang di sini inputnya, input CD mau dari handphone, DVD atau yang lain ya. Terus ini ada volume aux, FX send, terus program, knob program, jadi kita bisa ngatur echo-nya sebelah sini. Jadi kita bisa pilih dari 00 small home terus sampai 98 delay pitch. Jadi di sini echo-nya sampai 99 DSP digital multi effect. Begitulah kira-kira ya. Terus di sini ada tombol PFL aux ya. Volume, font buat headphone, terus ada knob retune, terus ada tombol Phantom Power 48 volt. Kalau kita tekan ini nyala semua. Wis, di sini kita lihat lagi, di sini ada jack Canon female ya. Terus di sini teman-teman bisa pilih mau pakai jack Canon female atau pakai yang Akai di sebelah sini. Ini main out-nya. Main out L dan R di sini juga sama. Ini L dan R, ini jack Akai. Ini output phone, terus ini aux, retune, send. Dan di sini ada control room. Terus di sini ada rack output. Jadi semua output yang di sini kita bisa ngambil di sini. Outputnya bisa dikeluarin ke handphone kah atau buat recording lagi yang record namanya ya. Terus di sini ada CD input. Volume CD input di sebelah sini. Wes, kita tes dulu suaranya ya. Kita tes pakai USB dulu. Dan di sini ada fitur USB. Kita aktifkan. Jadi kalau pas kita nyalain, ini untuk display pasti nggak nyala. Begitu kita kasih USB, ya, flash disk, nah, ini langsung nyala. Kita nyalakan. Oh ya, belum saya colok untuk outputnya. Saya colok ke sini dulu. Wis, nah, habis itu kita nyalakan volume L dan R di sebelah sini. Kita nyalakan volume MP3 di sebelah sini ya. Teman-teman kalau mau pause atau play di sebelah sini, ini ada tandanya pause play. Next preview stop. Nah itulah. Terus kalau teman-teman mau percepat untuk musiknya, teman-teman tinggal tekan aja next, ditahan, sambil ditahan ya. Kita next aja. Teman-teman lihat, kita next lagi. Tekan tahan aja. Untuk USB musiknya udah lumayan oke nih, mantap. Sekarang kita tes untuk mic-nya ya. Mic saya pasang di mic nomor 1. Kita buka gain-nya sedikit aja. Terus kita naikin fader-nya sebelah sini. C, C, long, 1, 2, this. C, C, 1, this. Boom. Feedback.
Cek cek 1 2 tis 1 2 1 2 1 2 ci low tis 1 2 ci tis tis 1 2 tis 1 2 ci tis halo ci low tis 1 2 cek mantap. Sekarang kita tinggal naikkan echo nya ci low tis. Nah, ini efeknya udah ada hall room nya ci tis 1 2 1 2. Mixer murah tapi suaranya mantap, fiturnya juga mantap. Cek 1 2 tes 1 2. Sambil kita nyalakan musik, cek low tes. Ini teman-teman dengar sendiri ya, ada hallnya. Cek ini saya masuk di nomor 04. Berarti di sini untuk efeknya mid hall ya. Cek tes 1 2. Coba saya posisikan ke nomor 20 flat. Plat 20 ci low tis tis 1 2 ci low. Nah, ini model flat tis 1 2 ci nomor 38. Coba kita putar cik. Kalau kita putar, teman-teman tinggal naikin aja, putar knob yang sini, terus setelah udah ini kedip-kedip, teman-teman tinggal tekan aja. Cik 1 2 ci low tis 1 2 ci low ci tis. Ini high kick low kita bisa dimainin dulu sekitar sini tis. Ci middle ci low, lownya di sekitar sini ci low tis. Wis mantap, suaranya oke. Nah, selain fitur USB, di sini ada menu recording ya. Teman-teman bisa tekan tombol pause stop ini. Nah, ini ada menu recorder ya. Kalau teman-teman mau record, tekannya play, langsung dia nanti record sendiri. Nah, ini menitnya udah jalan. Oke, setelah teman-teman mau save, tekan stop. Nah, dia nanti nyimpen sendiri biasanya. Setelah itu teman-teman tekan lagi, di sini ada menu Bluetooth lagi. Ini menu recording, di sini menu Bluetooth. Jadi mixer ini ada Bluetooth-nya. Sekarang kita cari dulu nama Bluetooth-nya. Kita hubungkan ya. WN Audio. Oke, sekarang kita nyalakan hubungkan. Ini udah terhubung, sekarang kita nyalakan musiknya. Ini udah fungsi ya, teman-teman lihat ya. Kalau saya pause juga sendiri dia. Ini ada mundur Bluetooth-nya. Ini kalau Bluetooth connect, dia ada tulisan ada BT namanya ya. Halo C, tis 1 2 C, low, tis. Oke, gitu aja untuk review mixer dari Hardwell tipenya Pro 12FX. Untuk teman-teman yang tanya harganya, ini harga 1 jutaan. Teman-teman yang bisa cek di kolom komentar atau di deskripsi box, sudah saya tulis di bawah komentar. Jadi jangan ada yang tanya lagi kenapa saya nggak langsung sebutin harganya di video ini. Misalkan nanti untuk mixer ini sudah naik harga, nanti saya nggak bisa ngedit lagi ya, karena ini masuk ke YouTube, jadi kita nggak bisa edit lagi. Kalau kita masukin di kolom komentar, nanti kan saya bisa edit lagi untuk harganya naik atau turunnya. Begitulah kira-kira ya. Mohon dimengerti. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap subscribe di channel Kohendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya, saya Kohendra. Thanks for watching.